Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Cetas Corner Podcast. Masih bersama ex pramugari Garuda Mbak Fatma dan saya sendiri Miko, dan sekarang lengkap dengan tim Cita Antika Cleorani Cita Antika. Kita sama-sama hari ini off dari podcast, kita berjalan menuju Yogyakarta kembali, dan sekarang kita akan melihat-lihat situasi kota Jogja, utamanya kota kenangan, tempat yang sangat mempunyai suatu kenangan yang sangat berarti, yakni Malioboro. Malioboro, teman-teman, kita sedang di Malioboro untuk melihat dan mengenang, intinya mengenang perjalanan kita, perjalanan ex pramugari Fatma waktu berjuang untuk lolos dari seleksi pramugari Garuda Indonesia. Oke, kita ikut. Biasa lalu lintas pagi ini cukup padat banget. Memang Malioboro dari dulu jalur perjalanan terutama dekat stasiun Tugu ini untuk memutar arah menuju ke arah Malioboro yang harus melewati jalur ini memang cukup ramai dan padat. Dan ini juga terjadi dari beberapa tahun yang lalu semenjak saya pertama kali ke Malioboro, tempat ini sudah mungkin banget, dan sekarang pada hari Sabtu ini juga seperti biasanya parah juga. Luar biasa memang lalu lintas saat ini padat banget, trafiknya memang sangat crowded ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memang ingin melihat-lihat Malioboro dengan menggunakan kendaraan melewati tengah jalan Malioboro, karena itu adalah memang wisata yang sangat mengasyikkan. Oke,
Dan ini dia wajah Malioboro yang terkini, yang sekarang ini sudah menjadi fasilitas umum. Kiri kanan yang dahulu kala itu ada para pedagang kaki lima, terutama berbagai benda-benda seni, karya seni, mulai dari aneka kaos, baju, batik dan sebagainya, kerajinan-kerajinan tangan, lukisan dan berbagai karya-karya seni yang dulu berjajar dari ujung utara Malioboro sampai ujung selatan Malioboro. Ini sekarang sudah bersih, sudah tidak ada lagi para pedagangnya, dan sekarang tinggal fasilitas umum berupa tempat-tempat duduk, taman yang sebagai spot-spot untuk ke selfie para pelancong dan turis wisatawan, baik itu domestik maupun luar negeri. Kita ikuti dan kita kenang masa-masa dahulu ketika masih di Malioboro. Beberapa tahun yang silam, saat Garuda masih penuh dengan penerbangan berbagai type aircraft-nya, kru Garuda menginap di depan Malioboro, tepatnya di hotel sebelah kiri. Dulu bernama Hotel Natur Garuda dan sekarang sudah berganti nama dengan Ina Hotel. Disitulah kru Garuda, pramugari Garuda pilot, menginap saat mereka terbang ke Jogja dan beristirahat untuk ron di Yogyakarta. Menikmati suasana Malioboro, menikmati hidangan burung dara goreng, dan menikmati musik-musik para pengamen di Malioboro. Di sini kita selalu berbelanja barang-barang seperti kaos dagadu, dulu makanan-makanan khas bakpia patok, keplak, Yangko, dan beberapa makanan lainnya. Dan juga ada tempat para pedagang berjualan wayang kulit, kesenian wayang kulit itu, juga benda-benda seni yang memang khas dari Jogja itu. Dulu kita sering berjalan-jalan di sekitar ini dan mencari cenderamata sebagai khas dari Jogja, kota turis, Jogja kota budaya. Kita lanjutkan mengenang masa-masa lalu. Masa lalu juga ada kita makan burung dara goreng di sepanjang Malioboro dulu. Banyak sekali, sebelah kiri timur itu makanan-makanan burung dara goreng, sementara di sebelah kanan di sisi barat itu dulu berjajar beberapa
benda-benda seni dan aneka kerajinan tangan. Demikian perjalanan kita untuk mengenang Jogja, khususnya Malioboro, sangat tidak bisa terlupakan. Memang Jogja ini khas banget, kota yang penuh dengan kenangan yang sangat indah. Sampai di sini kita berputar-putar, kita sampai ujung nanti, dan kita akan kembali ke aktivitas kita semula. Untuk nextnya kita kembali ngobrol bersama di Jitas Corner Podcast. Demikian perjalanan kita untuk mengisi waktu ini, untuk rehat dari podcast. Kita menelusuri jalan Malioboro yang banyak kenangan, Malioboro yang banyak sekali cerita-cerita yang indah dan juga kenangan-kenangan yang begitu mengesankan. Dan akhir dari Malioboro, ujungnya ini adalah Museum Peninggalan Belanda, dan di seberangnya adalah Pos Indonesia, pos besar kota Yogyakarta. Dengan berakhirnya ujung ini, ujung jalan dari Malioboro ini, kita cukupkan sekian untuk mengenang kembali kenangan yang terindah di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.